saya rasa anak saya udah paham. Udah paham. Aku sendiri juga membatasi kalau biar nggak nyakitin diri sendiri. Jadi ya udah. Kan menggantikan judul yang sebelumnya ya. Masuk judul baru kan yang penontonnya itu kan wah biasa lah di compare-compare. Tapi dengan usia semuda ini ada nggak sih dari orang tua membatasi untuk sosial media? Banyak kan orang tua yang membatasi sosial media kepada anak. Ya, saya rasa anak saya udah paham. Aku sendiri juga membatasi kalau biar nggak nyakitin diri sendiri. Jadi ya udah. Tapi apa? Seperti apa nih meladeni netizen yang di apa biar dia lebih jago daripada saya. Kalau saya gemes kalau dia udah cuekin aja pun percuma dibales di apa juga percuma kan. Mungkin Queen punya tip-tip khusus untuk mengatasi netizen yang di luar sana untuk sama Queen tipsnya. Aduh, aku baru masuk gimana ya kasih tipsnya. Ya yang penting kalian juga harus tahu kalau kalian itu berharga di dunia ini. Kalian itu bisa, kalian bisa jadi juara. Jadi kalian enggak usah mikirin orang-orang itu. Kalian bisa. Tapi waktu aku nangis-nangis nih enggak bisa nenanginnya gimana? Awalnya dia enggak mau cerita, cuman kan nge-link nih Instagram-nya ayahnya mah aku nge-link. Jadi kita tahu kan gitu. Ya, yang pasti menguatkan dia bahwa ya welcome to the club. Beginilah dunia entertain gitu kan. Makanya banyak orang-orang artis luar negeri kan ya mohon maaf banyak yang bunuh diri kan. Ya mungkin ya karena tekanan-tekanan ini. Tapi kembali lagi kalau kita punya agama, kita punya iman. Tapi untuk para netizen yang berlebihan, sempat nggak sih kepikiran untuk melaporkan? Kan banyak saya sekarang. Awalnya saya sempat mau proses, cuman saya tanya sama anaknya, anaknya jawab apa? Aku tidak mau dikenal karena apa? Aku tidak mau dikenal karena viral yang begitu. Dia pengen dikenal prestasinya, ya. Pengen semuanya. Jadi ya akhirnya, ya alhamdulillah orang itu jadi pupus sudah tidak saya proses. Maksudnya nggak dilaporkan, kalau dilaporkan kena juga undang-undang itu ya. Kena banget. Karena bahasa saya sangat nggak kotor. Menanggapi kunjungan nih, mau silaturahmi tidak, mau silaturahmi tidak.